Ganjar Pranowo juga menggelar open house di rumah barunya di Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya masyarakat umum, Cawapres Mahfud MD juga terlihat hadir. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo dan keluarga menggelar open house di rumah barunya di Tegal Sari, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Selain bersilaturahmi, open house juga dimanfaatkan Ganjar sebagai ajang berkenalan dengan para tetangganya. Baik Ganjar maupun Mahfud menyebut pertemuan mereka hanya sebatas silaturahmi lebaran dan tidak membahas masalah politik. Ganjar juga menyebut usai lebaran akan ke Jakarta untuk bertemu Megawati. Selamat Idul Fitri Pak Mahfud. Ada rencana ke Jakarta? Ya ada, nanti ada banyak acara ke Jakarta. Nanti setelah lebaran. Mungkin ketemu Bu Mega atau elit-elit ya, politik lain? Ketemu banyak orang. Bu Mega ya pertama orang sepuh. Soan, sungkem. Kapan Pak ya, rencana soan Bu Mega? Nanti tak kabarin, mau ikut. Jangan tanya politik ya. Politik ini Pak. Ini lebaran. Mana kameramu enggak roh kemanusiaan, jadi enggak ngomong politik. Ngobrol silaturahmi halal bihalal lah. Jalal. Saya mau ke tempat beliau. Ada open house enggak? Enggak ada hari ini. Yang open sini, beliau ke sini jadinya.